Alright guys, balik lagi bersama gue Ervan. Let's have fun. Kali ini gue akan bermain game Dragon Ball Z Dokkan Battle yang global. Dan di sini sekarang udah nongol nih bannernya Goku Black guys, yang Dokkan Festival New SSR Goku Black arrive. Setelah datang New SSR Goku Black has arrived. The extreme power of Goku Black brings on endless destruction. So kita lihat di sini ada siapa aja sih yang bakal kita dapetin nih di banner ini. Oke, jelas aja ada Goku Black. Ya, tipenya fisik kuning ya. Kemudian juga ada Frieza yang full power, kemudian balik lagi ada juga legendary Saiyan Broly yang fisik juga yang kuning, fearsome rampage. Oke. Dan Goku Black ini mirip sama kayak Majin Buu yang Super Buu guys. Jadi kalau Super Buu itu kan ada eventnya tuh, lo kalau dapetin dia super attacknya, kalau bisa lo sebelum didokan awaken lo kumpulin dulu tuh dia yang apa sih yang merahnya tuh yang di eventnya dia. Kayak ini nih sekarang ada event Darkness Sounding the Future nih Goku Blacknya, biar lebih jelas gue jelasin di sini. Jadi defeat Goku Black to restore peace to the world, kan dia ada dua stage ya, ya kan kalau nggak salah ada dua stage. Di stage pertama lo bisa dapetin tag tipe tag Goku Black. Nah lo kalau lo punya Goku Black yang ini yang fisik ini yang kuning, kumpulin tuh tag Goku Black yang tag itu, tag yang tipe yang ijo, tag itu ijo ya, tag team sih Smackdown nih. Tag tipe Goku Black yang tag lo kumpulin, lo masukin apa lo level up-nya yang fisik Goku itu ke apa yang Goku Black yang tadi ijo, masukin ke yang Goku Black yang kuning. Jadi super attack-nya tuh bisa nambah lebih cepat. Terus juga bisa super attack-nya kayak bola gitu lah. Pokoknya kalau di Majin Super Buu kan dia apa ghost-nya Buu-nya kan kamehameha semua. Kayak gitulah pokoknya lah. Ribet. Kemudian ada Ivan, the evil emperor of the universe, dan juga ada Kid Buu dan segala macam. Oke. Dan di World Tournament udah selesai, gua rankingnya sekitar di 10.000 tapi di atas sedikit. Gua gagal masuk ke 10.000 guys, padahal gua sebelumnya di ranking 3.500. buat karena gua sedikit sibuk dan repot jadi nggak sempet mainin. Pas gua lihat balik lagi, hah, gua ranking 20.000. parah, karena nggak setengah harian lah gua tinggalin. Cepet banget ya. Oke, di video kali ini gua akan melakukan summon ya, multi summon di bannernya Goku Black. Gua ada stone, dragon stone-nya ada kurang lebih 125. Dan gua akan lakukan 2 kali multi summon. Mudah-mudahan di record ini gua bisa mendapatkan Goku Black, guys. Agak sedikit nervous karena ternyata kayaknya rate-nya kurang bagus, guys. Rate-nya untuk dapetin dia kurang bagus, enggak kayak yang di Jepang gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini Goku Black. Oke. Fisik type HP, leader skillnya fisik type HP, attack and def plus 70%. Oke. Kemudian untuk pasif skillnya extreme type ki plus 2. Jadi kalau ya karakter yang ekstrim itu ki-nya plus 2 dan kemudian attack apa tadi? Attack plus 2500 for every ki spear obtained. Oh, jadi setiap lo ngambil bola-bola itu satu bola dihitungnya 2500. Wow. Dan kemungkinan dia setelah di Transcendent UR mungkin key-nya nambah 3 ya passive skill-nya, kemudian itu untuk attack-nya plus 2500 jadi 3000 kayaknya. Kalau untuk fisik type HP, attack and def-nya kalau kayaknya sih nambahnya 80% atau 1%. Oke, ini dia Broly. Nah ini Broly-nya yang kuning ya guys, yang fisik ya. Oke, kemudian ada Omega Optum Frieza Full Power.
Bukit. Nah, gue udah punya dia nih. Super Saiyan God, Super Saiyan Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan God Goku. Dan Super Saiyan 2 Trunks, dia bagus banget, men. Gue punya dia. Oke. Sorry guys. Oke, kita akan langsung coba summon. Gue kecilin dulu deh. Segini pas kayak segini. Oke, gue akan melakukan multi summon di bannernya Goku Black. Gue ada sas 25 Dragon Stone. Apa kita lakuin single dulu, guys? Ini dia, ketika record gue agak bimbang nih, guys. Gue niatnya 25-nya itu mau gue save. Jadi mendingan gue ikutin niat aja deh ya. Oke, multi summon pertama. Tolong doain gue. By the way, buat teman-teman yang baru aja join atau lo ngeliat video ini dan lo kayaknya suka, pencet tombol merah itu yang ada tulisan subscribe. Gratis. Oke, please bantu gue di sini, guys. Ya, jangan lupa like juga dan share mungkin buat teman-teman yang suka Dokkan Battle. Bro, ada video ya, atau channel YouTube orang Indonesia mainin Dokkan Battle gitu. Atau ada orang bule di sini. Halo, guys. Are you from USA? England or anywhere, subscribe nih, because I'm playing Dokkan Battle. Nah, gimana bahasa Inggris tuh, guys? Oke, let's do this. Oke, okay? First multi summon. Kita akan melakukan 2 multi summon. And this is the first one. Let's see. I hope I can get Black Goku. Wish me luck, guys. Let's do this, okay? First summon. Rednya oke, guys, tidak ada pot, tidak ada pesawat, no pot atau spaceship, apalah kalian nyebutnya. Oke, lo lihat ya, gue akan tarik di sini dan dia nggak, lo nggak tahu nih berubah jadi Super Saiyan apa enggak. Dia nggak berubah jadi Super Saiyan, guys. Kemungkinan ini baik, guys. Oh, dia berubah jadi Super Saiyan. Apa jadi Super Saiyan 3? 2? Oh, cuma 2. Kayak ini buruk. Aku banget ya. Oke, kita dapat butter mentega. Fair card. Super Saiyan Vegeta. Pack SA. Nail. Rare card lagi. Rare card lagi Gohan Tin. Bujin. Pajinnya mana? Oh my god. Super Saiyan Gohan Tin. Wow. Ya. Super Saiyan 2 Trunks Tin. Gue punya dia. Oke. Awal yang bagus. Masih ada? Apa masih ada? Oh. Gue pikir gue bakal dapet Black Goku, guys. Oke, gue akan capture dulu ini. Gue mau bagi ke temen gue yang mainin Dokkan Battle juga. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin mainin Dokkan Battle, mungkin lo udah ngelakuin summon di banner ini, kasih tau gue lo dapet apa. Oke. Slot gue penuh. Last multi summon, guys. Multi summon terakhir. My god, deg-degan gua, guys. Hercule di kanan katanya buruk dan katanya red di banner ini kurang bagus atau kecil rednya, nggak kayak yang Jepang. Kayak gua tadi nggak pakai tap segala ya. Oke, gigi proses 1, 2. Oke, dapat Trunks. Oke, dapat Trunks, guys. Oke, dapat Cell. Dapat Cell, guys. Oke, dapat Beerus Tag. Apaan tuh? Oh, Haze Syndrome. Oke, Super Saiyan Goten Kid. Aduh. Ini banyak SR, berarti nggak ada SSR nih kalau kayak gini nih. Aduh.
Painful Summon. Tuh lagi. Oh my god. Udah summon ke berapa tuh? Habis. Wow. Guys. Black Goku, guys. Di mana Black Goku? Itu multi summon terakhir. Tinggal sisa 25 Dragon Stone. Coba kita lakukan single, guys. Kita habisin aja, kita bantai aja nih semua Dragon Stone. Gimana, guys? Kita bantai aja. Oke, gua akan coba single. Mungkin keberuntungan gue single, gue gak tahu. Kita coba single, gue penasaran. Oke, 3 pesawat, 3 pods, 3 spaceship. Kita lihat dapat apa. Gue akan lokasi kita. Karena dokan-dokan battle youtuber biasanya kayak gitu. Mereka mau ambil beberapa tap. Tarik dan lepas. Oh, gak super saya. Oh, pain kit, bukan pain kit, harusnya painful. Another single painful sama. Oh, 5 guys, 5 pesawat. Gak super saya. 5 pesawat, 5 ship. No super saiyan. Oh, bye guys. Oh my god. Yeah, not bad. Gua enggak bisa komplain. Super Saiyan Goten Kid. Gua enggak punya dia. Dan gue lagi ada eventnya. Not bad. Wow. Kayaknya single ini berhasil, guys. Kita coba lagi. Habisin aja ya kan. Habisin, gak usah disisain lah Dragon Stone. Hercule di kanan. Kayaknya tap-tap tadi berhasil ya, guys ya. Ini agak glitch ya. Kamehame. Release, gak super saya, guys. Dapat apa? Piccolo. Aduh, Piccolo. Kita akan buang dia ke Baba Shop. Gua akan buang dia ke Babashop. Oke, tinggal 10 Dragon Stone gua, guys. Oke. Multi summon keempat. Multi summon, single summon keempat. 4 pesawat, 4 pods, 4 ship, 4 spaceship. Oke. Ribet banget gua ngomongnya. Hame-hame. Ha! Oh, dia super saya. 4 pesawat, guys. Super saya 1, 2. Oh, pokoknya 3. Wow. Master Roshi. Wow. Single terakhir. Gua gak sisain sama sekali, guys. Habisin aja udah Dragon Stone-nya. 2 pesawat. Udah super saya. Ini R lagi, guys. Rare card lagi kayaknya. Yap, itu dia. Oke, guys, teman-teman semua, itu dia video multi summon gua atau summon single summon tadi. Ternyata gua nggak bisa dapetin Black Goku di video kali ini, di recording kali ini, guys. Tapi gua bisa dapetin SSR, Trunks dan juga Goten. Semuanya tipe strength. So, yang merah tipenya. Jadi tapi enggak dapat ini Black Goku, is okay. Setidaknya gue melakukan 2 multi summon, gue dapat 2 tiket berarti ya, karena sebentar lagi tanggal 24 atau 26 itu berakhirnya lo buat dapetin tiket tiket buat melakukan summon di banner 150 juta downloadnya Dokkan Battle Global.
Jadi lu kalau bisa lu punya Dragonstone jangan ditahan-tahan. Sikat, habisin aja. Karena lu bisa dapetin tiket itu buat summon nanti. Oke, video sorry. Jangan lupa like, subscribe video gua, guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Thank you banget. Gua Ervan. Let's have fun. See you next time. Bye.